Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Akibat kemarau berkepanjangan, mak-mak di Cimahi, Jawa Barat harus antre mendapatkan bantuan air bersih. Sudah hampir 3 bulan, warga terdampak kekeringan hingga harus membeli air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Menggunakan ember dan jeriken, puluhan mak-mak harus antre untuk mendapat air bersih di Kampung Cibogo, Cimahi, Jawa Barat. Ratusan ember kosong dan jeriken segera diisi air bersih dari mobil water cannon milik Polres Cimahi. Pembagian air bersih ini disambut antusias ratusan warga karena sudah hampir 3 bulan warga mengalami krisis air bersih dampak musim kemarau. Warga mengaku selama beberapa bulan harus membeli air bersih seharga Rp6.000 per 4 ember. Sangat kering ya, kebetulan gak susah, gak ada air, paling gak air beli. Beli berapa, Bu? Kalau beli itu mas, 4 pompa itu 6.000. 6.000. Ya. Nah, ada bantuan? Buat cuci piring lah, Pak, buat mandi. Bermanfaat berarti, Bu? Dampak, alhamdulillah, manfaat. Harapannya apa, Bu? Ya, harapannya untuk lebih baik lagi ya, Pak, ya? Hanya dalam waktu setengah jam, air bersih sebanyak 6.500 liter habis diserbu warga. Warga berharap pemberian air gratis bisa dilakukan rutin setiap hari. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.